Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Apple hari ini telah melancarkan pelan Apple Music untuk para pelajar di Malaysia, sekaligus memberikan akses kepada perkhidmatan penstriman muzik berkenaan pada harga langganan RM6.90 sebulan. LG hari ini turut telah mengumumkan kecerdasan buatan untuk kamera dinamakan sebagai Vision AI bagi memudahkan pengecaman objek selain membuat pertukaran mod rakaman kamera berasaskan kepada apa yang dirakamkan. Huawei kini dilihat telah memfailkan tanda dagang untuk Mate X, sekaligus membawa kepada pelbagai spekulasi yang mana ia mungkin adalah nama untuk peranti di bawah Siri Mate akan datang. Dan akhir sekali, kini laporan awal mengatakan Google mungkin akan menyertakan sokongan untuk skrin takuk secara terbina pada Android P. Jadi itu sahaja laporan yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas. Saya Aida Kamalia untuk Amans.